Halo semuanya, Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan pada sehat walafiat ya. Oke, hari ini Mama Boy mau membuat masakan yang sederhana banget, yang mungkin ibu-ibu sering memasaknya, yaitu tumis kacang panjang dan juga daging ayam cincang. Oke, bahan-bahan apa aja yang mau Mama Boy tunjukkan? Ini bahan utamanya adalah Mama Boy mempunyai satu mangkok kacang panjang yang sudah dicuci bersih. Kita potong seragam begini ya. Dan kita membutuhkan ayam yang masih dagingnya begini. Nanti Mama Boy giling atau dibikin ayam cincang nih. Dan ini ada bumbu biasa. Kita memakai bawang merah 3 siung, bawang putih 3 siung, dan juga cabai rawit 3 buah cabai rawit. Kalau teman-teman punya anak kecil nggak perlu pakai cabai ya. Dan ini Mama Pe menambahkan kaldu ayam atau chicken powder, dan di sini ada gula, garam, dan nanti Mama Pe menambahkan saus tiram yang bungkus merah ya, bukan hijau ya. Dan ini ada sedikit kecap manis. Oke, langsung aja Mama Pe mengerjakan. Ini Mama Pe mau nyoper atau giling si daging ayam yang dingin ini ya, posisi dari kulkas ya. Jadi dia dingin supaya lebih gampang gilingnya. Nah, kita giling dulu. Kalau teman-teman nggak ada chopper, boleh pakai peso, dirajang pakai peso, agak halus. Nah, langsung Mama bekerjakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak usah halus banget, karena ini mau ditumis ya, teman-teman ya. Nih kelihatan ya. Mama Be menggiling ayam. Ini kalau ayam giling begini bisa dipakai buat bakso ayam juga bisa. Nah, nanti ini enggak tak semuain karena aku mau rencana membuat bakso ayam. Oke, langsung aja kita panaskan panci atau pan yang kita taruhin sedikit minyak. Ini ada 3 sendok makan minyak goreng, kita panaskan dulu. Sesudah panas nanti kita masukkan bawang merah, bawang putih. Kita tester dulu. Oke, teman-teman, ini minyak sudah mulai panas. Mama Be memasukkan bawang merah, bawang putih, cabai, langsung aja cemplung, aduk-aduk sampai merata dan berubah warna agak kuning atau beraroma harum ya. Nanti kalau udah warnanya berubah warna agak kuning-kuning dan harum semerbak bawang putih, bawang merah, cabe. Nih, nanti kita masukkan ini separuh aja ayamnya karena banyak ini. Rencana mau buat bikin bakso kuah ayam ya. Oke, kita tumis dulu sementara. Sebentar lagi layu, kita masukkan ayam cincang atau ayam gilingnya ya. Teman-teman kalau nggak ada ayam giling, pakai daging giling juga oke, enak juga. Nah, Mama Pe memasukkan ini separuhnya aja. Kita masukkan separuh. Ini nanti yang separuh buat bikin bakso kuah. Kita tumis. Sampai berubah warna ya ayamnya, nanti sampai berubah warna agak putih. Langsung aja bumbu aku masukin. Ini ada sedikit gula putih, kaldu ayam atau chicken powder, dan juga ini garam. Aduk rata. Sesudah ayam berubah warna agak putih begini, ini nandain udah setengah matang. Ini udah setengah matang ya teman-teman ya. Kalau sudah setengah matang begini, kita tuang air yang sudah posisi mendidih ya. Nih, air mendidih ya teman-teman ya. Tuh. Kalau udah mendidih, Mama Boy memasukkan saus tiram secukupnya. Nih, saus tiram secukupnya. Langsung kecap manis secukupnya.
aduk merata. Kita tunggu sampai ngegulak dulu. Sesudah ngegulak, kacang panjang masuk. Kalau kacang panjang masuk, aduk, tutup sejenak. Kalau udah ditutup, udah bisa siap disajikan. Nih. Tuh, ini udah meletup-letup atau udah mendidih ya. Langsung kacang panjang satu mangkok kita masukkan, cemplung, aduk. Sesudah diaduk, kita tutup dulu sejenak ya, kira-kira 5 menit ya. Nanti kalau udah 5 menit kacang panjang itu mateng, baru kita angkat atau disajikan ke meja makan ya. Oke, kita tutup dulu, nanti Mama Be unjukkan selanjutnya. Oke, teman-teman, ini Mama Be buka ya, tumisan kacang panjang dan juga ayam cincangnya. Nah, tuh kelihatan teman-teman. Ini udah 5 menit kita buka, udah mateng. Lalu kita matikan apinya. Mama Be udah icip, rasanya itu udah enak banget. Coba teman-teman membuat begini, gampang banget dan juga mudah cari bahannya ya. Kita matikan apinya. Tuh, kelihatan nyata nih. Tumis kacang panjang, ayam cincang, bumbu saus tiram. Kita tuang. Wih, enak banget. Ini bisa buat anak kecil juga bisa, karena cabenya cuma sedikit, nggak perlu banyak. Wih, enak epol. Mantap. Tereng, ini teman-teman hasil penampakannya dari tumis kacang panjang ayam cincang ala Mama Be yang bumbu saus tiram, super duper maknyos. Oke, silahkan mencoba ya teman-teman, mudah banget dan juga gampang banget nyari bahannya. Oke, mudah-mudahan manfaat buat teman-teman semua resep dari Mama Be. Terima kasih yang sudah bergabung bersama channel kami Masak Yuk. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum, dadah dari Mama Be. Selamat mencoba ya. Sampai jumpa lagi, dadah.